Persija Jakarta kabarnya masih ingin menambah daya gedor serangannya pada putaran kedua Liga 1 2022. Seperti yang diketahui, lini depan dari Persija Jakarta kini tengah bertabur bintang-bintang internasional maupun timnas Indonesia seperti Michael Kremencik, Abdullah Yusuf Hilal, hingga Rico Simanjuntak dan juga Syahrian Abimanyu. Namun beberapa pemain dari Persija Jakarta harus absen dari skuad Macan Kemayoran karena mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2022. Akibatnya, pelapis dari skuad Persija Jakarta kesulitan meraih kemenangan di sisa laga putaran pertama Liga 1 2022 beberapa yang waktu yang lalu. Dan kini Thomas Doll kabarnya ingin memulangkan ex pemain dari Persija Jakarta yang kini bermain untuk Barito Putra, yaitu Amrizal Umanailo. Amrizal Umanailo sendiri merupakan winger cepat yang beroperasi di daerah kanan penyerangan yang kini berusia 26 tahun dan tampil bersama Barito Putra di Liga 1 2022. Dari seluruh penampilannya bersama Barito Putra, Amrizal Umanailo sudah menelurkan 1 assist untuk klub berjuluk Laskar Antasari tersebut. Namun jelang putaran kedua Liga 1 2022, Amrizal Umanailo justru berpamitan dari Barito Putra dan kini tengah menjadi rebutan dari Borneo FC dan juga Persija Jakarta. Amrizal Umanailo sendiri sempat berseragam Persija Jakarta selama beberapa musim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.